Kita telah dimomokkan ratusan tahun. Orang Melayu tak pandai. Orang Melayu animistik. Orang Melayu tak reti bahasa. Kalau Melayu bangkit, dunia gegar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebuah penemuan, sebuah bukti. Saya enggak tahu juga ini guys ya. Tapi di sini ada video seadanya channel, yaitu Melayu adalah pembina piramid dunia. Ya, orang-orang Melayu terdahulu adalah pembina piramid dunia. Allahu Akbar, ini baru tahu guys ya. Ini sebuah video yang baru diupload ya 11 hari kemarin. Masya Allah, dan saya nak tahu macam mana istilahnya kebenaran daripada video ini ataupun isi video ini guys. Jom kita tengok videonya bersama, kita kaji bersama ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang pada pagi ini adalah bertajuk Melayu adalah pembina piramid dunia. Terbukti, ada bukti tuan-tuan. Allah. Jadi bila kita lihat aspek sejarah piramid kat muka bumi ni kan, kita jadi pening. Itu tamadun purba. Orang Melayu ni dia bina apa? Ha, jadi sat lagi saya persembahkan bukti hitam putih. Melayu tu pembinaan dia apa? Depa kata depa sorok selama ni sehinggalah kepada yang dikatakan asal usul setengah bangsa di muka bumi. Lantas pagi ni kita mulakan ha. Ini kitab depa lah, kajian depa bertarikh 18 lebih. Kita baca bahasa Inggeris, kita translate bahasa Melayu. Okay. The Red Indians of North America and the Inca, Solaris of Peru, were adalah of Malay extraction. Ah, pening kan? Maksud dia kaum Red Indian dan bangsa Inca Maya, Solaris. Solaris ni dia merujuk kepada satu bangsa yang dikatakan berasal daripada dua bumi kot, atau gugusan cakrawala. Peru eh? Were of Malay extraction. Ha, mana kita ni bukan orang baru, bukannya kita tak reti bahasa kan. Nak tambah lagi cerita kartun eh? Spoon Mound di Ohio, Amerika. Kuil dia, the shrine, dan simbol-simbol yang ada di bumi Amerika suatu masa dahulu, yang dikatakan tamadun purba, yang dihuni oleh Pueblo Indian. Jadi orang Indian ni ada banyak puak. Ada Apache kan, ada Mohican Mohawk yang kepala dia macam tanjak cerita Spartan tu. Tu pakaian yang dikatakan beberapa kaum atau bangsa atau suku di tanah besar Amerika Utara. Okay. Who were probably the descendant of those small dark Dravidian Malabaris. Malabaris, Melayu Baris. Kita, saya pun dah tahulah benda ni lama tu, saya terpaksa keluarkan dalam bentuk berkala. Maksud dia kebudayaan tamadun Red Indian tu ada tamadun. Ada benda-benda kota-kota purba dan piramid di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Siapa pembina dia? Teknologi mana? Orang Melayu kita. Kita baca kat situ. Saya akan bold lah perkataan dalam video. The true Malay, maksud dia Melayu yang sebenar. Would be adalah the constructor of those great pyramid terrace shrine of North America. Dia kata terang tu kan, Melayu, tok nenek kita, leluhur kita adalah pembina-pembina piramid yang terbesar, yang tinggi umpama gunung, di atas gunung ganang di Amerika Utara, Amerika Latin. Berapa besar Amerika Latin? Wow. Amerika Latin lagi besar daripada semenanjung tanah Melayu. Ada Borobudur ya? Kita 18 lebih. With surmounting temple like the Borobudur of Jawa. Jadi orang Melayu berbeza dengan orang Jawa. Pembinaan Borobudur berbeza, Jawa dan Jawi berbeza. Dia tak kata the true Jawa adalah
kontraktor yang membina piramid tadi. The true Malay, Melayu sejati. Sat lagi video lepas ni saya mungkin kupas agama sejati. Bahasa mereka dalam kajian agama-agama yang purba di muka bumi. Okey. Dibandingkan dengan Borobudur. Kalau saya kata kasar pagi ni, Borobudur tu low class punya building. Piramid-piramid yang tersorok dah hancur ditelan di hutan rimba di tanah Melayu. Okey. Lagi power, lagi cantik. Dan kalau saya kata piramid yang besar dekat Egypt tu yang depa pening, tu teknologi tok nenek kita. Lepas tu kita sambung. Exquisitely elaborated temple found buried in the pride forest of Mexico and Yucatan. Covered with delicate tracery and hieroglyph carved on the most intricate stone and constructed with the greatest skill. Assure us that the builder must have been those of Malawa. Orang Melayu kita bina piramid, buat dan memahat gambar-gambar dan hieroglifis dan juga lambang-lambang yang telah dihancurkan oleh yang menyerang Inka Maya dan menghancurkan Apache di Amerika Utara. Jadi pagi ini, lepas tu ditambah lagi yang juga membina tamadun dan juga tempat-tempat ibadat atau pura di tengah-tengah hutan Kambodia, patung-patung dan sekaliannya. Ini bukan patung tu berhala, dia adalah gambaran, perlambangan dan juga manifestasi alam pada suatu tamadun masa dahulu. Jadi kat sini pagi ni saya bangun dan saya buka video ni kadang sedih. Dulu tok nenek kita kontraktor first class, grade A, bukan grade A, grade triple A. Negara-negara lain yang juga adalah berketurunan berdarah Melayu. Sehingga Amerika Utara. Apa jadi dekat Apache kat Amerika? Apa jadi dekat Inka Maya dihancurkan, emas mereka kena curi? Apa jadi ketika California Gold Rush? California tu dulu Apache punya tanah. Apa jadi pada Geronimo? Kenapa Geronimo kebai? Tak lut peluru. Ilmu yang sama daripada tok nenek kita tu, masa darah mara kita. Jadi pagi ni bila sedara mara tok oyang tok tua kita dah hancur berantakan di Amerika Utara, menjadikan negara Amerika yang dikatakan kuasa dunia, kita pagi ini Melayu masih lagi bingung dan tak kuat dan hilang semangat. Macam mana kita nak kata? Tamadun-tamadun termasuk yang dikatakan piramid punya teknologi tu asal-usul daripada tok nenek kita. Kenapa pagi ni orang Melayu kita masih duduk di takut lama? Orang Melayu masih malas, masih penakut, masih malu. Kita dah travel satu dunia. Cuba pagi ni tengok video saya, ada akai sikit. Tersambung. Jadi Mamalapura, Dravidian. Dravidian ni kadang kalau setengah kajian kata bersangkut paut dengan Nabi Daud, dengan dinasti Dravidian. Dan kalau kita kata Dravidian dan juga yang dikatakan, ni masalah sikit kalau saya sebut nama, tapi saya tak nak sebut nama, saya bagi kiah. Lelaki pendek ada misai empat segi, misai kontut. Kalau saya sebut nama dia, YouTube akan ban saya punya video ni. Lelaki pendek di negara Jerman, senanglah. Aryan nation yang menggembar-gemburkan bangsa kulit putih yang kuat hebat dan kasta paling tinggi umpama daripada Dewata Raya. Semua yang klaim-klaim power-power tu sebenarnya mereka klaim daripada teras Melayu tadi. Sampailah kepada benda magic tak masuk akal. Macam mana orang Melayu kita, dah kita kata Melayu lah, boleh angkut batu bata yang besar tanpa teknologi yang dikenal pasti, membina piramid setinggi gunung, sama tinggi, sama dalam dan ada teknologi dia. Sehinggalah kepada batu batan di Easter Island, Kuala Peru. Ni semua mereka kata tok nenek kita buat. Lepas tu
In California, we find the language of the Pimas ni. Pimas ni satu lagi puak orang asli. Oh. Mempunyai 15% of Malay world. Dia okay. Kalau pada pagi ni saya naik angin, saya kata, wahai Amerika Syarikat, dulu hampa telah mengalahkan tok oyang moyang saya. Tanah Amerika tu saya nak claim balik, boleh? Kita hantar panglima Melayu, kita kata kita saman dekat High Court The Hague. Kita punya tanah di Amerika, sila pulang balik. Ha nak jadi apa pagi ni? Ha rampas daripada tok nonik nenek kita, apaci tu, semua puak tu, bangsa kita. Tu pasal Datuk Lasmana pi dekat Egypt. Dia pi jumpa Cleopatra dan ketuhanan kita bangsa yang kuat. Jadi okay. Pagi ni kalau tuan-tuan masih tak sedar diri, kalau Melayu bangkit, dunia gegar. Allah. Depa sendiri kata apa-apa, saya bukan merapu begini, saya tak merapu, tu bahasa depa, kitab depa, kajian sejarah depa. Jadi daripada mana saya dapat menatang ni? Ha, minta okay. Maaf lah, kadang saya berseloka TikTok-TikTok, ada masa saya naik suara. Ni daripada kitab tulisan depa, short study kajian PEN. Ini baru short study. In the science of comparative religion, di dalam bidang sains perbandingan agama yang telah embracing, merangkumi semua agama di Asia. Ni saya baru cerita sejarah, depa dah mengaku penduduk asal Amerika Utara, leluhur lama kita. Allah. Itu belum kajian DNA lagi. Kitalah yang membina, depa lah menghancurkan, termasuk the Spanish conquistador ataupun penjajah Spanish yang telah merampok dan mencari emas Montezuma. Tu sebab kita semenanjung emas, orang kita pandai reti emas, pi bangun sana pi bangun sini, armada Melayu tumbang. Lah ni anak Melayu tak reti bahasa, buta sejarah. Minta maaf bahasa saya naik panggil angin pagi ni. Ni tarikh publication dia 1897. Wow, for dah lama long banget ya. JGR. For long. Ha, jadi kita paparkanlah ni, ni buku dia tebal, bukan short pun. Ah betul. Itu contoh piramid di Kemboja, Myanmar. Wow. Dan juga yang dikatakan kalau kita pergi Bangkok, adalah yang dikatakan pagoda-pagoda dan sebagainya. Jadi pada pagi ini kita short bangkit story daripada tidur. Yep. Kita telah dimomokkan ratusan tahun. Orang Melayu tak pandai, orang Melayu animistik, orang Melayu tak reti bahasa. Memang kita tak reti bahasa pun. Minta maaflah bahasa saya dan untuk kajian ilmiah. Dalam buku ni juga dan beberapa kajian telah saya laksanakan dan buat, dan saya sorok, saya keluarkan pelan-pelan. Saya tak ada masa. Saya tak ada masa dan tak larat nak bercakap 5-6 jam. Kalau pagi ni saya buat satu slide, saya bercakap terus 5-6, 10 jam. Saya bercakap 12 jam. Daripada pukul 12 malam sampai subuh, sampai lepas asar. Kalaulah pagi ni video saya, saya buat terus non-stop overtime 6 jam. Saya kupas dan kupas nak bagi bangsa saya faham. Berapa ekor, berapa kerat akan dengar 6 jam tanpa henti berjuang memahami sejarah betul. Bangsa orang kita. Tu kadang saya dalam saya bagi fakta, saya bagi kajian saya, saya cakap lagu ni seolah-olah saya terpaksa bagi semangat. Saya cerita fakta demi fakta, orang kita masih pening. Kita bangsa agung, misi warisan orang Melayu agung. Dalam kita kata misi warisan agung, orang kita masih tertidur terlena, gebang kedai kopi sampai subuh, tak pi tang mana, tak bangkit-bangkit. Tu dulu tok nenek kita pi angkat batu Mat Salleh, dunia tercengang. Lagu mana depa angkat satu brick ni? Lagu mana depa susun? Lagu mana depa teropong? Batu tu pula lagu tak mai tang mana. Depa dah tahu benda tu, pasal depa buat cerita kartun. Oh, piramid tu alien bina. Easter Island tu alien bina. Tu cerita National Geographic History Channel. Kalau kita pasang astro tu, minta maaf pagi ni saya mengomen, kalau kita biasa terserempak dengan satu channel di astro yang dikatakan misi warisan apa aku. Tu tadi saya dah kata, saya tiba-tiba lupa pula. History Channel lah, dia ada keluarkan, dia kata teknologi ancient
Amerika dekat lah apanya perlambangan Pueblo tu semua alien yang buat. Cerita sekarang, cerita dulu. Ini semua tok nenek orang Melayu kita buat. Piramid tu pula buat teknologi alien daripada angkasa lepas. Sekarang depa cerita lagu tu. Kajian depa yang depa suruh segala manusia tu tok nenek kita orang Melayu, kita orang Melayu pandai. Tapi pagi ni seperti biasa. Saya bangun tidur. Saya cakap lagi, kadang saya cakap waktu pagi, tengah hari, kadang malam, kadang tengah malam. Saya bagi fakta demi fakta. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi fakta menarik ataupun bisa dikatakan Melayu adalah pembina piramid dunia guys ya. Wow, dan terbukti dari catatan For Long yang dari buku shortnya itu yang tebalnya segini, lebih tebal lagi nggak ngerti juga. Dan pembahasannya di sini, masya Allah, ternyata nenek moyang kita, guys, orang-orang Melayu itu bukan orang-orang yang istilahnya tidak tahu menau ataupun bisa dikatakan bodoh, bisa dikatakan ya nggak tahu apa-apa, tapi pencetus ataupun pembuat piramid di dunia ini adalah orang-orang Melayu guys ya. Nenek moyang kita. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Sangat bagus pembahasannya daripada channel seadanya ini. Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe. Banyak sekali pasti sejarah-sejarah yang akan diungkap untuk membangunkan semangat pemuda-pemudi orang Melayu ataupun orang-orang Melayu ya. Nah langsung saja guys ya, di subscribe ya, support terus ya teman-teman sekalian, supaya banyak lagi istilahnya fakta-fakta menarik yang diungkap oleh channel seadanya ini guys ya. Oke, itu saja video kali ini guys, semoga bermanfaat. Dan saya juga sangat shock sekali, sangat terkejut sekali mendengarkan sejarah ini, mendengarkan penjelasan buku ya yang disampaikan oleh seadanya ini guys ya. Apakah teman-teman juga seperti itu? Apakah ya kita tahu bahwasanya piramid ini dibuat oleh alien dan lain sebagainya, itu yang mencuci otak kita seperti itu. Tapi ya kan, tapi banyak misalnya fakta-fakta menarik di situ yang dijelaskan di channel ini guys ya, termasuk ya orang-orang Melayu yang membuat piramid di dunia. Wow. Allahu Akbar ya, asli merinding guys, asli merinding. Kok bisa gitu ya kan ya. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.